Hai hai, apa kabar kamu orang semua? Selamat bertemu kembali di YouTube channel saya. Dan ini hari saya mau masak telur dadar tomato. Oke, jom kita lihat apa saja dia punya bahan-bahan. Oke, dan bahan-bahan untuk tomato telur dadar kita. Telur, aku pakai 3 biji. Bawang besar atau bawang bombay 1 biji, tomato 4 biji, dan rasa garam sedikit, ikut selera masing-masing. Rasa ayam, Ajinomoto, sama lada putih. Oke, mula-mula kita potongkan dulu kita punya bawang besar. Kita iris halus. Kita masukkan ke dalam mangkok kita. Oke, seterusnya kita potong tomato. Dan untuk tomato kita tidak mau pakai dia punya biji, kita pakai dia punya keluaran saja. Oke, lepas itu kita potong halus. Nipis, halus. Oke, kita masukkan juga ke dalam mangkok. Oke, selepas kita potong halus begini, kita panaskan minyak. Sedikit saja kita pakai minyak. Kita masukkan kita punya tomato. Kita tumis sekejap. Kasih lagi dulu. Oke. Kita angkat, simpan balik di mangkok. Ya, kita pecahkan kita punya telur, kita masukkan ke dalam. Oke, dan kita masukkan semua rasa kita. Kita gaul, adukan. Oke, dan jom kita goreng. Oke, kita panaskan balik minyak kita dan kita biar itu minyak panas betul. Oke, kita kecilkan api dan kita masukkan semua. Oke, kita nipis dan kasih bulat ya. Oke, kita goyang-goyangkan supaya jangan hangus. Oke, seterusnya kita balikan. Biarkan matang dulu kita punya telur. Oke, matang sudah kita punya telur dan kita angkat dan siap untuk kita hidangkan. Oke guys, inilah dia telur dadar tomato kita. Simple dan sangat cepat untuk buat sarapan atau makan tengah hari. Oke, jom kita potong dan kita tengok apa dalamnya. Oke guys, begini
guys, jangan lupa support saya dengan subscribe dan like YouTube channel saya. Oke, bye-bye. Jumpa lagi.